Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Namik nahwin nahwisah wananga yo goti hanim ahab ganem mayan manuari. Nama saya Aminullah Awabalik. Sebelah kanan saya Sawondo Winoto Gebse. Sebelah kiri saya Muhammad Saiful Basik-Basik. Pernyataan sikap pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merauke. Sehubungan dengan semakin kuatnya semangat perjuangan pemekaran Provinsi Papua Selatan yang dilanjutkan perjuangannya oleh tim pemekaran yang terdiri dari Bupati 4 Kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Boven Digul beserta tokoh masyarakat dan adat. Melihat kondisi masyarakat Papua Selatan yang memiliki banyak suku, bahasa, tradisi, dan budaya merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Anugerah ini pun bisa berubah menjadi konflik horizontal yang sangat besar pasca terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Jika cara pandang dan sikap seorang pimpinan dalam pengelolaan tata pemerintahan tidak memahami watak dan karakter masyarakat Papua, maka akan menimbulkan konflik horizontal karena tidak mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan yang sangat mendasar bagi orang Papua di wilayah selatan. Dengan dasar sikap politik di atas, maka sesuai dengan tugas kami Gerakan Pemuda Ansor untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta kerukunan hidup di masyarakat Papua wilayah selatan, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Kabupaten Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan. 2. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk orang asli Papua sebagai karateker gubernur Provinsi Papua Selatan. 3. Dan karateker tersebut adalah orang yang berada di dalam struktur kedinasan Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat memimpin daerah dengan profesional demi terciptanya good governance dan clean government di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan akan ditindaklanjuti sampai kepada 1. Presiden Republik Indonesia melalui staf khusus kepresidenan, 2. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 3. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Wallahul muafiq ila akumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Ansor Banser NU. Pancasila Jaya. NKRI Harga Mati. Nusantara milik kita. Aswaja akhirat kita. Ansor Banser luar biasa.